kerajaan yang dipimpin oleh Pekan iaitu tidak pernah gagal untuk membentangkan belanjawan tambahan dalam setiap sidang sejak menjadi Menteri Kewangan. Sebelum itu kita cerita, tahun 2009 Pekan dua kali kita adakan tambahan. Ya. Tahun 2010 dua kali, tahun 2011 dua kali, tahun 2012 dua kali. Pada tahun 1991, empat kali bajet tambahan sewaktu pematang PAU. Tahun 92, empat kali. Tahun 93, empat kali. Tahun 94, empat kali. Tahun 95, empat kali. Tahun 96, tiga kali. Tahun 97, empat kali. Tahun 98, dua kali dan dipecat. Dalam masa 8 tahun, 29 kali bajet tambahan. Adakah lebih hebat daripada Pekan ataupun pematang PAU lebih teruk daripada Pekan?